Baik. Kita mari tengok pula. Ah, masalah anak-anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Ah, kita pergi kepada tahun yang kedua. Kerana hari ini kita tengok di akhir-akhir dunia. Hari ini kita tengok di penghujung dunia hari ini. Kita hidup di akhir zaman hari ini. Hari ini orang panggil dunia terlalu maju. Penuh dengan terosak. Orang panggil dunia medial. Orang panggil dunia-dunia dautiam. Dunia kemajuan hari ini. Banyak muda-mudi hari ini deraka kepada dua ibu bapa. Hari ini tak boleh kita nak nafi. Hari ini tak boleh kita nak tak percaya benda ini. Kerana kita tengok dengan mata sendiri. Kerana kita tahu yakin yang mana kita tengok dengan sendiri. Kita menyaksi sendiri di hari ini. Banyak anak-anak di hari ini deraka kepada dua ibu bapa. Hari ini bukan deraka tamada ni. Hari ini bukan deraka tamada. Hari ini deraka siapa bunuh. Orang zaman dulu deraka komik, deraka kocik. Deraka orang cik suruh pergi alih lembu, tak alih lembu ya. Ha tu. Dulu mak suruh anak apa ni cebok air dan telaga nak buat basuh pinggan. Anak lari ya. Learning dog, learning. Learning deraka, anak deraka learning bukan anak deraka tamada dok. Anak deraka siapa godek ibu. Ha tu. Anak deraka hari ni siapa? Siapa semelih mak? Siapa takim mak? Allahu akbar, banyaklah, banyak. Allah, ambo tahu baru ni di kala kawin takik pak dia sini. Takik dengan bajak bau ni. Tak mati pak dia. Kena di kepala ni. Sebuti. Allahu akbar. Hak sore tu anak dah takik dah. Dok akik dah. Mek dia duk nyetak. Dok akik bajak banyak. Sain dia mari peluk lep belakang. Peluk. Peluk tok Allah tangi buah ni. Dia dok akik tu. Mari peluk sini. Sain dia mengucap di telinga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jatuh bajak dia. Tidak mek dia cabut kok. Hani nak ayat kata hari ni bukan biasa dak. Anak hari ni Allah melampaulah. Anak terlupa ke mek dia hada siung dia nak hari. Mek dia ni gak nak boleh ke besar ke dia tu gak weh. Ha. Kalau tahu kata nak semelih mek dia mek yang rembah tanya orang hari tu apa kerah dah. Tekah dek kecing tekah dek pasal berak tu. Ha dek tak dek mandi tah tu lekin dah, dek tak tapati tu. Dek mandi sini. Kau tahu kita begat. Dan nak semelih ke gak? Ha tu nak ayat tu. Hani anak tak ingat kata secara mana. Tak tengok balik budak ni tengok budak orang dek budak kecil lagu mana ibu dek buat. Berapa juta kali ibu dek siung kaki dia. Tiap-tiap kali bedong anak tak apa. Tiap kali bedong anak sudah mandi bedong siap dah. Nak boleh buat bedong mereka pun pergi kaki siung. Duk mengagah anak, duk tak tahu. Allahu Akbar nak yata. Tapi bila mak dia besar, bila anak, bila dia tu besar. Ha, tak kenal mak dia. Tangi yang dia besar saat ni tu sanggup tapa mak dia. Sanggup godam mak dia. Mulut dia sanggup kata maki hamung kepada ibu dia noyak tu. Allah tak ada keberkatan. Sebab tu besar sekali dosa orang yang dilakukan kepada ibu. Besar. Kerana dalam tu dalam Quran tu heroyak sendiri. Tuhan royak sendiri dalam Quran. Ha tu. Tuhan royak sendiri. Dalam Quran berkenaan dengan dua ibu bapa, anak dengan terhadap dua ibu bapa. Ha tu. Tuhan kata wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya. Wa qadha rabbuka. Tuhan telah fardu, Tuhan telah wajib. Tuhan telah menetapkan bagi kamu tu. Gapo Allah ta'budu illa iya. Bahwa mu jangan duk sembah melekat aku ya. Tuhan wajib kita jangan duk sembah ke orang lain melekat dia ya. Dan Tuhan kata wabil walidaini ihsana. Dua ibu bapa mu tu kena buat baik. Dua ibu bapa mu tu kena buat baik. Tu Tuhan dak royak. Buat baiklah kepada ibu bapa mu tu. Mu jangan duk deraka. Tu Tuhan dak royak. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma
Tuhan kata, kerana dua ibu bapa mung tu bila dia umur tu tua dah, bila dia kau tua, dia akan tupai mung. Dia akan tupai mung. Ibu bapa kita dah tak mati, kita besar dah, bini dah berlaki dah. Cik kita kau tua, kau tua, kau tua mak kita, dia akan tupai kita. Hatu imma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma au kilahuma. Sama ada sorang ataupun kedua-dua. Mati dah cik, mak dekat kalian kita. Mak duduk dengan kita, kita pegang mak kita. Mak kita tupai kita pula. Kalau kita kecil, dia, kita tupai dia. Dia duit-duit kita. Dia pegang kita. Dia beli pakaian kita. Dia hantar kita ngaji. Tapi bila dia tua klik kau tu pula, wajib kita cara pula. Wajib supaya kita halau dulu. Ha tu. Hak tu kata, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma. Sore ataupun kedua. Maka Tuhan kata, fala taqul lahuma uf. Mula-mula mu jangan dia jawab mulut dia kata uf. Mu jangan dia jawab mulut dia. Mu jangan dia jawab mulut dia kata uf. Jangan kata jangan. Tengok dia lari. Gena boleh Tuhan sebut mula-mula. Dalam dosa semua saat ni tu gena Tuhan sebut kata jangan jawab mulut. Kerana jawab mulut ni banyak sekali orang hak jatuh deraka dengan sebab mulut. Tapi Tuhan sebut dulu. Tuhan sebut dulu tu pasal banyak orang deraka dengan sebab mulut. Anak bila ibu bapa suruh ke apa mulut. Ya, cumi air kau make. Tahu malah make aku tak agak. Oh, suruh semua. Ah, mulut. Ha, tu. Cik pula, mak juga ada kambing sah mak. Allah tu tengah panas tu lah. Tak ada belik, tengok belik di pohon nuduk tu. Allah, giwek kau mai. Malah cik, cik gi ha. Ah, tengok. Mulut. Kadang-kadang anak lah, hei. Mek tu lah, hei. Gendong mek kau lagi nak. Mek tahu malah, hei, mek. Anak tino malah. Malah lah. Lalu, mek. Mek gini orang lain, ha. Orang tak sikit, mek. Mek darah. Oh. Orang malu kau sayang orang. Orang sayang orang saja kau tu. Mek gini orang lain, lah. Tahu. Mek darah lah. Pakai lipa pun tengok. Kain sikap, mek. Lah, lipa pun buruk. Lipa cepat tengok mek lah, ha. Tengok anak. Pandai kata mak dia. Allah, cuba tengok tu, tengok tu. Sara tu kata dah ibu apa. Pah, tak kira benda lain lagi. Haning nak ayat. Sebab tu Tuhan kata, fala taqullahuma uf. Mu jangan jawab. Mulut ibu apa mu kata uf. Jangan. Kena kecek malah. Ha tu. Ha tu so. Tu so tu ayat. Yang kedua Tuhan kata, wala tanharhuma. Wala tanharhuma. Jangan kamu wak kasar kepada dua ibu bapa. Tuhan lari kita jangan wak kasar. Jangan wak kasar. Pas banyak mana orang wak kasar dua ibu bapa. Anak dia tak ngaji agama, tak tahu apa nama, tak ada. Tak ada agama dalam perut, tak nak kecek. Ada setan iblis belakang. Oh, tak nak kecek dah. Mek dia jadi jamai mulut dia. Oh, mek tahu apa nama? Oh, Datuk dengar teruk sungguh lah. Kau tua tu, malu kau gaya, mek. Oh, sogi lah, mek. Walah, kau gendong-gendong, eh. Allah, kata kau mek, ya la ilaha illallah budak ni. Dia baru usah apa hari ni, dia pandai. Lah ni baru pandai belecu. Aduh, malu dah. Dulu duk akan wah nuduk yang muduk. Haa, tu nak ayat tu. Anak. Maka tu, saya kata, wala tanharhuma. Mu jangan buat kasar. Mana nak buat kasar? Anak nak buat kasar ke ibu bapa? Mana apa? Bilanya ibu bapa kita jadi amapak? Bila mak kita rebah, tak khabar apa dah lah. Tangis, belok sebelah dah. Mulut-mulut tak boleh kecek dah. Haa, tu. Bila mulut tak boleh kecek dah mak kita. Jadi belok hidung-hidung, belok dagu-dagu dah. Tangis tak boleh dah, mati sebelah dah. Nak gerak tak boleh dah. Ha, sini baru nampak anak nak buat ke ibu apa. Amor nak tengok lepas-lepas dah. Ha, kalau tak banyak bulan mati, tak apa. Tapi kalau siapa ajuh 8 bulan, setahun lebih, nanti tengoklah. Anak buat kasar, nampak tu terik dah. Nak buat kena, mak kita, dia kena amat pak, amat perut. Dia tak boleh nak gerak dah. Nak makan nasi, kena bangun dia. Suak nasi kena kesak air. Kesak. Tak mandi berkesak. Boya nak berak kepong. Dia kita lubeh. Tapi tu ya. Gaji latar rumah. Berak atas latar ni. Dia turun bawah rumah tu. Busuk tak nak becek dah.
ni ibu bapa nak ayat tu jadi dah. Ha, bila dah lama anak atau anak kecil dah. Ha, bo mek kita rapa mek rapa. Mek rapa. Ha, anak bu suak. Suak, suak. Bo suak tak mek nak baru tak. Ha. Mek nak berak. Ha, anak dah dah. Oh, datuk ni kau kau ni. Kau ni kepala suara sini. Oh, sakning ya berak dah. Hey, mek, sakni berak dah mek. Geno berak cak lo, ke patai cak juga mek oh. Ha. Kepo mek dia gitok lubang. Ha, dok ni. Kau. Buat kasar dah, buat kasar dah, buat kasar dah. Ha ni buat kasar dah. Ha, buat kasar dah. Nampak dah buat kasar dah. Ha, patut meyo ya tu sudah dah nak pergi basuh berak di kala mutah anak. Mutah. Basuh berak mek dia mutah. Mek dia dulu berapa ribu kali dia basuh berak dia. Ada tak mek dia mutah? Allahu akbar. Jeluak ni banyak benar, jeluak tah bahu mek, jeluak tah ribo mek, jeluak tah petatangin mek. Allah banyak benar. Minum ni susah ke kok tu tu baik anak. Mek tak kata gapo anak. Mek siung yo. Siung sok mo siung sok mo pegat anak siung siung. Tak ada beci sikit apa. Allah, pah lama mana tu? Lama mana? Allah, nak boleh kau besar banyak mana we. Mek ada siapa 3 tahun kali sakit mati ya. Ha tu. Mati dah. Anak nak boleh kau besar banyak anu. Ha, wa 3-4 tahun dok dok hunga tu masuk begok, kita dok masuk begok lagi. Nasi kita suap lagi. Ha, nak makan tu nak makan. Oh, banyak. Haning tu had royak la Quran nyato satu persatu anak noyak tu. Haning anak noyak tu. Nak bila budi jasa ibu bapa terhadap anak. Tak sepatut anak nak deraka kepada ibu. Tak sepatut anak nak deraka kepada ayah. Kerana jasa kedua-dua ni terhadap anak tak ada dah. Anak dia nak ayah kata, tu tubik hak kaki molek. Kalau tubik hak pikat. Tubik hak kaki belok. Tubik hak mata sebelah. Tubik hak telinga rebeh. Tubik hak birak ambil mulut. Oh, saya seperti juga. Oh. Mek dia siung juga, pera juga. Ketuk secara mana pun ibu sanggup pera nak ayak tu. Tapi mek sikit ya. Salah pakai selipar tu ya, tak si gendong dah, kata darak. Anak tak gamo nak gendong mek. Anak tak gamo nak gendong cik. Nampak cik darak, Allah tengok anak. Hani orang tak berhutang budi, orang tak ingat budi. Dua ibu bapa. Hani tu hero ya wala tanharhuma mujangi dak kasar oi bapak. Hak ni nyata sekali, nyata sekali, nyata sekali. Bila nak berak geletok gain. Sudah gak ha. Duk molek. Oh, datuk ni gak. Duk star nak makan pula, star lagi lok. Makan berahi lah makan gak. Ha, ni anak jangi fuak kita dah ni jangi. Jangi sama sekali. Jangan kata gapo. Sayalah komik itu. Saya komik itu. Mek kita adalah penawar hati kita nak ya tu. Bahkan kita nak ya tu nak masuk surga lagi ke datang, Allah Taala akan beri rahmat besar sekali kerana kita meliakan kepada dua ibu bapa. Tu dikatakan surga di bawah tapak kaki ibu. Ha, ni nak ya tu. Tapi bila kita ni tak ngaji agama, tak tahu apa nama, mengikut hawa nafsu, boleh buat berlaku pada dua ibu bapa. Kadang-kadang dua ibu bapa dia sepengah saing je. Ikut yang nak kata gapo. Ikut nak kata apa? Tak ada hormat sikit buat pada ibu bapa dia. Jangan. Ha ni nak ayat Tuhan dak ayat siap-siap la Quran dah. Tu wala tanharhuma. Tuhan kata yang ketiga apa nama? Tuhan ajar kita. Tuhan ajar kita sebagai anak nak buat melia kepada ibu bapa apa nama? Tuhan kata. Wa qullahuma qawlan karima. Tu dalam Quran tu. Wa qullahuma qawlan karima. Bila mu nak kecek dengan dua ibu bapakmu, qawlan karima, keceklah dengan perkataan yang baik-baik. Keceklah dengan molek-molek, jangan kecek dengan mongoh, dengan mecok. Tu senoyak tu. Tu tu yang ajar siap dah. Ha, kita nak kecek dengan mek kita, cik kita. So kecek molek. Jangan kecek, tahu, malah hai. Masa catung gong 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 g
Ha ni tak betul dengan agama. Kita nak kecek molek. Kecek dengan cik-cik. Kita nak pergi nak ni cik. Cik ada duit dah nak 50 kuih cik. Cik dah tak ada. Sesagi lah nak. Itu dia. Sesagi. Ha tu. Mek nak beli lucing mek. Ngasai kerok mek. 30 kuih mek. Oh makan lucing apa kau. Mungkau berhira lucing lah. Mungkau sepuluh kami cacing dah. So angkeh? Tak angkeh kita. Ha jangan. Jangan lakuh. Jangan lakuh kita. Kecek molek-molek. Jangan. Jangan. Ni kata, oh, kau nak beli, Allah minta 30 kuih, tak boleh jauh, meh. Oh, tak boleh makan belakang dia. Allah, ha, siap dah kita. Ha, jangan duduk lawe, jangan duduk lawe, jangan duduk lawe, kita. Ha, ni nak ayat tu dalam agama Islam, ayat tu. Wa kullahuma qawlan karimah. Yang keempat, Tuhan kata kamu. Wa kfit janahallul liminar rahmati. Wa kfit janahallul liminar rahmati. Bila kita nak jalan dapat dua ibu bapa kita. Ibu bapa kita duduk dapat kita. Kita nak litah dapat dia gilik sana. Tuhan kata waqfit janaha. Suruh mengenahkan bahu sebelah. Kita suruh nyokok. Nunduk. Ning tanah hormat dulu apa. Itu nak ya. Supaya kita lalu kenapa ya. Jalan kiri. Nunduk cucu-cucu itu. Haning cara dia. Bukan gedegem dapat cik itu. Ha, ni tengok Islam ajar kita. Islam ajar kita lagu tu dah. Suruh kita ni mengendahkan lambung diri kita ni. Bahu sebelah. Ha, supaya kita ambil jalan. Cik kita nak cekoh dengan mak kita hidup kecek dua tu. Kita nak lalu. Nyokok-nyokok. Gila dah. Ha, tidak betul cik. Cik nak lakuk. Cik nak gini sini cik. Ha, gini. Ha, ni baru kena tu. Tu anak juru. Tu Islam suruh tu dalam Quran tu waqfit janahadzul liminar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tu yang kelima. Lima perkara Tuhan. Lima perkara Tuhan Tuhan ajarkan manusia. Tuhan ajarkan kepada anak suruh buat baik kepada dua ibu bapa. Lima perkara Tuhan kata. Fala taqul lahumā uff wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfit janāḥal-lil liminar raḥmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī ṣaghīrā. Lima perkara. Akhir sekali Tuhan suruh kita berdoa. Tuhan suruh kita berdoa. Kita sebagai anak doa kata ke cikmu makmu tu. Walau tak mati pun tak apalah. Bukan nanti dia mati pergi kubur. Bukan nanti dia mati dulu kita berdoa lepas mayat. Dia dah ada tak ngibuh kita doa. Allahumma gfirli zunubi wali walidayya. Hei Tuhanku, apunglah dosa aku dan dosa dua ibu bapa aku. Warhamhuma, mintalah ya Allah muwi rahmat kepada dua-dua ibu bapakku tu, cikku, mekku. Kama rabbayani saghira, sebagaimana dia letih duk perak aku tika aku kecil-kecil dulu. Tu kita nak minta. Tu Tuhan ajar suruh kita kata gitu. Tuhan nak ajar. Bukan kita nak kata dak Tuhan ajar suruh kita kata gitu. Hani doa no ya tu. Allah, kalau orang ada lima ni tak ada dah orang ni. Ning apa panggil bakar-bakar menjadi ahli syurga Allah Taala. Ning anak yang sejati, anak yang soleh, anak yang solihah. Ning barulah cahaya mata ibu bapa. Ning apa panggil? Apa panggil penawar bagi dua ibu bapa bila anak jadi gini. Ning lah. Dia pening mari ke, klik mari mata merah. Mik dia lari tengok mata dia. Ha. Mata kerakung, mek duit 300 mek. Siap, mek dah buat beli beras. Kita dulu mek. Ha, siap dah. Hani nak ayat tu Allahu Akbar. Ha, tu. Hatu nak ayat tu, nak ayat tu apa? Nak ayat tu anak dengan ibu bapa ni budi besar, tanggungnya besar. Hubungnya rapat. Masalah tak lari tak lepas. Nak lari tak lepas di antara anak dengan ibu bapa. Ha tu nak ayat tu. Sebab itulah nak ayat tu lima perkara ni kita kena usaha. Ha tu. Karena dalam ayat lain kau Tuhan nak royak tu. Ha dalam ayat lain Tuhan nak royak apa? Noh. Hamalat hu ummuhu kurha
wa wada'atuhu kurha. Dalam ayat lain tu. Ha tu. Karena gapo? Tuhan suruh kita ni. Tuhan suruh kita buat baik kepada ibu bapa kita. Tuhan suruh baik pada dua ibu bapa kita. Gena Tuhan kata, hamalatuhu ummuhu kurha. Karena ibumu mengandung kemung sakni itu kurha. Apa kurha? Susah dan payah, penat dan letih. Tuhan royak sendiri. Sebab tu kita sebagai anak ni Tuhan suruh kita jaga dengan ibu bapa yang duduk neraka ni. Karena makmung duduk mengandung kemung sakni itu kurha. Apa kurha pasal kita kata? Penat dan letih. Penat dan letih, penat dan letih. Ha, pas tengok sendiri. Cuba tengok orang hari ni, orang mengandung. Nah, adik-adik hok baru belaki ni, noyak tu. Hok baru belaki, dulu tak apa ya, jadi anak. Dulu mek, wa, cik, sudah jadi anak. Ha, bom mek tawi dia catum. Lah ni dia jadi mak orang dah. Sekarang dia belaki ni boleh dah tubik dah dua orang. Dia tahu rasa lagu mana ketika dia mengandung ke anak. Ha tu dia rasa sendiri. Kerana Tuhan royak hamalatuhu ummuhu kurha. Kerana ibu mung tu mengandung kemung saat itu Tuhan kata kurha, letih dan penat. Ha cuba tengok. Pas tengok hari ni orang okay. Hok kaya tak apalah, hok kaya tu penat juga, letih juga, tapi hengo sikit. Bawa perut besar, mengandung 3 bulan, beradu dah, beradu kerja dah. Kerana dia kaya duit ada. Duk cokok dari rumah kena weh. Tahu balas kerja dah, abis dah kerja sorang lah ni. Luar kena masuk ibu-ibu. Duk saja tak apa dah. Duk dari rumah pakai baju perut besar tu. Tubuh cuci putih duk dari rumah. Bersih dia. Nanti nak beranak lah. 3 bulan dah, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Tak apalah. Kalau kena pasal susah, sesak. Allahu Akbar. Hmm, kena sesak lah. 9 bulan dah kerja lagi. Kalau kau darat tu rebah lah getah. Rebah lah getah, rebah lah getah. 9 bulan, nyengeng, sengeng di getah. Kadang-kadang orang pergi usung, beranak lah getah buat tu. Ha ni nak ya? Tak kerja tak ada duit. Tak kerja tak ada duit nak ayat tu. Bukan nak kerja sangat. Bukan nak letih-letih cekak dah. Tapi kata kerja, nombor duit mana, nombor duit mana. Nombor duit mana, 9 bulan, dah hiak-hiak-hiak, kacang, pergi kerja lagi. Tengok orang yang susah. Ha ni nak ayat tu, ibu duk kandung seorang anak 9 bulan nak ayat tu. Tuhan kata kurha, letih dan penat. Pas tengok. Mula-mula ngandung aku mana? Mula-mula lekat benih aku mana? Nanok bau busuk. Nanok bau busuk. Nasi bau busuk. Bau gas bau busuk. Duduk dekat orang tu jebak banyak bau busuk. Dia tu ketuk. Dia nak kecek dah ketuk busuk dah. Tu busuk belakang. Hatu nak ayat kata kat ada air bila mengandung seseorang. Nak lepas tu berapa bulan. Allah, 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 Allah. Tegak boleh kuru. Ya, dia mengandung kuru lah. Makan tak lalu. Busuk belakang. Dia nak boleh adik ke. Dia mengatakan lagu ni lah. Ha ni nak ayat tu. Ha ni nak ayat tu. Orang tino tu. Ha ni nak ayat ni. Amu-amu tak rasa. Orang jatuh. Dia mau orang tino. Dia berasa sendiri. Nak ayat tu. Ha ayat. Ha tu Tuhan kata. Hamalat ummuhu kurha. Ibu mung tu mengandung. Kemung 9 bulan tu kurha. Penat dan letih. Penat dan letih, penat dan letih. Sungguh kedok, ha tengok. Sungguh tak sungguh tanyalah. Ha tu. Duk tidur tu kak weh, buah 4 bulan tu kak weh, mula gerak dah lah. Buah 4 bulan dia bersifat dah. Buah tidur tengah hari masa gug. Dah. Buah ngiring kau tu pula buah tu nak gug. Dah. Anak buah dah lepas perut. Ha pas 9 bulan. Pas 9 bulan pula nak pergi beranak tu kak Allahu Akbar. Paya bang tolong masuk gi dia bagi nanti nak beranak belaka. Allah pesan kau tok laki dia. Ha pesan kau tok laki dia. Suruh semaya hajat telah minta selamat orang nak beranak ni we mwe. Ha bini nak ya tu. Kenapa? Bila nak beranak, bila nak apa ni? Begadang nyawa. Begadang nyawa. Tuhan kata hamalat ummuhu kurha. Ibu mung tu mengandung kemung 9 bulan ni penat dan letih. Wa wada'at hukurha.
Dan begitu juga Tuhan kata, wa wada'at hukurha. Bila ibu mung tu beranak kemung, bersaling kemung, beranak tu baik anak mung tu, kurha ialah penat dan letih juga. Dua kali Tuhan ulang. Hamalatuhu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha. Ha tu. Ibu mung mengandung kemung tu penat dan letih. Juga ibu mung tu beranak kemung penat dan letih. Ha tengok hari beranak ke mana. Hari mek kita beranak kita lagu mana. Allah. Tegak masuk bilik nak beranak tegak weh. Huacai deg 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 deg. Kenalih, kenalih. Tak tahulah aku nak selamat ke tak. Banyak mana kita dengar. Banyak mana kita dengar. Allah, natu dia tu lah. Ha, beri beranak mau sakit. Lepas tu, oh, habis umur dah lah. Gino? Anak selamat, ibu mati. Tu dia mau nak kira kereta tu, nak gemek tu, mau sakit tu. Kita biasa dengar mayat tu. Ibu, seorang ibu bila beranak mati ibu. Banyak mana. Ha ni bergadang nyawa. Hari beranak ni 50-50. 50 mati, 50 hidup. Ha ni seorang ibu no ayat tu. Pas dia beranak bukan seorang. Kadang 5 beradik, 5 kali. Kalau 8 beradik, 8 kali beranak. Allahu Akbar. 8 kali mengandung, 8 kali beranak. Ha ni tak sepatut anak nak neraka 2000 apa. Ha ni no ayat. Besar tak besar. Nilai. Harganya ibu yang kandung kita, yang perah kita, yang jaga kita. Nak boleh kita jadi manusia sampai ke hari ini. Nak boleh kita jadi kita ni besar jadi ni, pakuh sampai ke hari ini jadi manusia cilik ni. Hani nak ayat tu. Sebab tu kena hormat sekali. Tak ada dah. Selepas pada Allah, selepas pada Rasul, ibu bapa mu lah. Hatu dalam Islam. Tu pangkat dua ibu bapa. Ha, lepas pada kasih kepada Allah, lepas kasih kepada Rasul, kasihlah kepada dua ibu bapamu. Ning orang duk mertabak yang ketiga dalam pangkat kasihnya kepada dua ibu bapa. Hani muslimin muslimat, hadirin hadirat di malam ni. Ni kita kena beri harga kepada dua ibu bapa. Hani nak ayat kita tengoknya bila ibu beranak. Pas nak beranak tu nak ayat tu Allahu Akbar. Nak beranak saja duk terer, duk terer tu berapa kali tu. Payak batak ikti ikti nah ikti nah. Tu. Payak bang kata tak lubik lagi. Jangan mai oh nah jangan mai oh jangan mai oh. Ikti ikti nah. Hai reng-reng noi reng ni nah. Au 1 2. Tu. Nak lubik sore tu la ilaha illallah. Orang jatai tak rasa macam-macam we. Orang jatai tak rasa, orang tina rasa. Nak lubik tu, nak lubik mamak, nak lubik saleh sore tu. Tu nak ayat we Allahu Akbar. Air mata menilih sakit dah nak becek dah. Orang jatuh tu kau butih motel je lekat. Tu je dia kau berak tu. Nak cabut pun duduk tu. Ha kau remak tu je terat tu. Ketina ni kat Allahu Akbar. Tu sorang tu. Pas kalau 5 beradik. Kalau sorang ibu tu anak 5 orang. Ha tu nak ayat tu. Tu dah kira sore tu. Nak we, nak we kita bayangkan. Cuba kita bayangkan dengan otak kita. Ha, cuba kita nampakkan dengan fikiran kita. Macam mana seorang ibu. Ha tu. Nak boleh tubik. Bila tubik juga we sakit tanah kecek dah. Urat sarak dia putus banyak mana. Urat sarak dia putus banyak mana sekali beranak. Orang tina sekali beranak ayat tu. Tapi bila beranak siap belaka dah payabak ambil dah. Pergi kaki nonai siap belaka dah. Ha, waktu bik gapo lendel-lendel gapo sabo tu. Sapu-sapu siap belaka dah. Noyak tu. Bo siap belaka dah waktu bik ibu dia. Mak mari lah. Bo tang bo nama tangi. Ha, tanda tangi. Gitu tah rada dia. Ni anak mu ni, ni dak ni. Allah, ibu pergi siung dah. Duk sakit lagi. Baru tu bik bilik baru. Tengok anak dia, tengok anak dia, tengok suka dah hati dia suka seorang ibu. Anak dia merah-merah payabang waktu baik nak ayat tu. Setelah lagi payabang nak gitak dalam lain pula. Nak gitak dalam gotu dia tu. Ha, awak mari ke ibu dulu nak ayat tu. Ni nak ayat seorang ibu hati dia hati ke hati dengan anak. Rapatnya ibu. Ha, hari ni tak sepatut ni. Anak tak sepatut sikit hebat. Geno mu terlupa kita lalu. Mek mu dah siung mu. Mek mu dok mandi mu, mek mu dok suap nasi mu, mek mu dok mengagah mu, mek mu dok main dengan mu. Allahu Akbar bila mu besar ge no sepak mek mu. Allah sepak. Ha ni nak ayat tu. Ni nak ayat sore no tak ingat budi dua ibu bapa.
sabitlah Tuhan kata orang ni tak berhak masuk syurga. Siapa dia? Siapa dia deraka pada dua ibu bapa? Dalam hadis Nabi royak siap-siap dah tak berhak orang ni masuk syurga. Hani ni ayat besar tak besar? Besar tak besar? Tak masuk syurga. Orang deraka dua ibu bapa ingat molek. Ha, orang deraka dua ibu bapa tak masuk syurga weh ingat molek. Ha, hadis riwayat oleh Imam Tirmizi dan Al-Hakim di bawah syarah Imam Muslim. Ha, tu nak ayat kata tak akan masuk syurga orang ni. Ha, wa uququl walidain, orang yang deraka dua ibu bapa. Ha tengok tu, kita nak nilai. Kita nak nilaikan harga dua ibu bapa terhadap anak ni ayat. Ha tu sepatut tak sepatut tu. Papa tubik pula. Allah, tubik pula. Tubik pula duduk rumah sakit dalam 3 hari, 4 hari. Klik dah lah, awak klik dah. Anak pun sehat molek belakang tak ada kena perang ke apa dah. Klik lah. Ambil kereta ke apa mari gak klik duduk rumah. Duduk rumah juga weh. Ha. Malu-malulah nak ayak klik duduk rumah susahnya. Nak kena duit tak ada, kita duit tak ada. Tegak untuk laki dengan kain laping lagi gapo lagi tegak. Allah, dek anak pasal penyakit. Kadang anak pasal PA perangai tak molek. Bawa masuk petai hari tegak kinyah. Iyah, 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 iyah. Allah, Allah budak ni. Berarti tak berarti ni akan subuh. Mak pun tak tidur sampai malek. Bila anak tak tidur dia pun. Berjaga sampai malek. Dukung habis dukung dah. Kepo ulik lagi, wak lagu lagi, yasing lagi, ayak kerusi lagi, ayak meja lagi. Baca belakor. Baca belakor no ayak tu. Habis, habis bomo no ayak tu. Dah baso tak tu. Ha, tu no ayak tu. No ayak tu ibu ni susah bila anak susah. Ha tu no ayak. Ha, tu. Makan nasi tak penuh mulut. Menakit patah makan nasi pula patah-patah. Bukan tak bukan tak lapar tum jam papik papik. Dia sedak je berehi papik sedak papik. Tapi dia ingat ke anak kan pedah papik. Kalau makan papik ke anak susu pek dada ni gak sakit perut lah anak. Tak makan mek bu. Makan ngak anak gelamo kering. Allah tak ada nambah lah tu gak pan ambil vitamin mano. Mata nampak hijau mek. Nampak je lah yo. Lah malam tak nak tidur bacerah. Kecek butela dah ibu pun. Nak ayat kata. Kan anak. Nak makan-makan sedap. Tak boleh anak sakit perut. Hani nak ayat. Seorang ibu bela demi anak. Nak ayat kata. Hani nak ayat. Ni panggil jasa dua ibu apa terhadap anak. Nak bila tu hidup bila tika. Tika kecil ni. Ha, sampai tu hai marah sungguh. Tuhan marah orang deraka dua bapak Tuhan marah. Tuhan marah. Allahu akbar. Oh, Tuhan marah nak ayat tu. Kadang-kadang ibu duk makan nasi. Tengah duk suap nasi, mek dia masuk nasi. Bunyi anak eh dah perekok tu. Tinggal pinggan nasi tengih pak anak dulu. Tepuk anak tepuk. Bol jenera semula baru mari pak pinggan nasi dia pula. Tengok kasih dia saya nak ayat tu. Ha tu. Pak anak pula bawa kau besar 4 tahun 5 tahun Allah tak reti dengar lah. Orang mari pun gergum. Tak apa weh jangan weh. Weh jangan tak jetik lingok. Saya kerah perut lah saya ni. Dah bagi 40 lah. Tak beli kereta pasti. Nyom mengubah lah pasti tahu lah. Oh ya duit tak ada tak caya. Tak boleh beli, kita nak beli beras ni weh. No. Kena beli juga. Kena ambil kereta pun tak dengar dah, tak sengah dah. Ha ni nak ayah tak nak. Nak besar sore-sore tu kereta plastik tu berapa keting. Ha. Aiskrim saya kira lah. Aiskrim tu berapa puluh, berapa ribu putung tak tahulah. Tu aiskrim nak ayah tu. Ada berlaku. Tengok bagaimana main dia, cuba tengok. Cuba kita tengok mana ayah tu. Bagaimana mak si ibu dan ayah ni saya tak saya ke anak. Siapa tangga tu bela. Hak yang nak tu beli belaka. Besar ibu tangan, besar ibu kaki, besar gelengeh tak ada kira belilah. Hak pasti ke pasal mana, hak pasal kapal baling ke bede ke gabo namo, kereta sodok ke kereta meko ke beli belaka. Ning nak ayat tu dua ibu apa pada anak. Sa
sanggup turuk, sanggup turuk, sanggup turuk noyak tu. Ha, tu noyak tu. Boh besar pula. Allah, duk mek-mek lagi. Duk mosi pun ha, mek. 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 Mek, duk mohok dah tu duk mek lagi. Pas bila nak mula pakai jasa? Tak ada lagi ibu bapa nak pakai jasa anak mohok dah. Duk habis duit semata, habis duit semata, habis duit semata. Ha ni noyak ni. Sampai tak ada langsung lah kan nak bilal anak tak ada kecek. Hak ni padai tu hai sumak, sumak neraka pun padai dah. Orang buat neraka tu, bapak tu hai sumak neraka kena dah. Sokong, ambil sokong mana? Nak ayat tu, padai dah. Mu tak kena mekmu, mu tak kena cikmu. Mu ramakan mekmu lagu mana, semula tu siapa kena mu ni? Ha ni nak ayat tu, sampai itulah. Allahu Akbar. Kita tak menghargai kan, apa ni? Dua ibu bapa, apa? Tu hai royak lah kera'i Allahu Akbar. Hamalathu ummuhu kurha, ibumu mengandung kemung 9 bulan saat itu. Kurha, penak dan letih. Wa wada'athu kurha, bila dia beranak pula kurha pula, dua kali ulang kurha. Penak dan letih juga. Pak kita tengok sungguh lagu tu. Kita nak ngasuh anak hari ni, kita nak ferok anak kita hari ni lagu mana? Hani noyak bila dia besar lawan kita ke Allah. Habis-habis noyak tu. Haning noyak tu anak terhadap dua ibu bapa. Sebab tu dalam hadis, dalam hadis Nabi dia dia cerita orang deraka ibu bapa ni. Orang deraka ibu bapa ni. Dalam hadis Nabi, Nabi kata arba'atu nafarin. Empat golongan manusia. Haqqun 'ala Allahi. Hak di atas Allah Taala. Empat jenis manusia ni hak di atas Allah Taala. Allah yudkhilahumul jannata. Bahwa Tuhan tidak wi masuk ke syurga. Pak orang tu hatau masuk syurga. Wala yuziqaha wala yuziqahum na'imaha. Dan Tuhan tak tak bui merasai kecak rasa nikmat-nikmat syurga. Tak usah kata nak masuk dalam syurga, nikmat syurga pun tak boleh kecak juga. Dua-dua ni tak boleh berlaku. Syurga tak boleh masuk, tak boleh rasa nikmat syurga. Nikmat syurga tak boleh juga. Tak boleh nak kecak nikmat syurga. Gapo nama Nabi kata? Satu Nabi kata mudminu khamrin. Nabi kata mula-mula Nabi pesannya mudminu khamrin. Orang yang mengekali mabuk. Orang duk le mabuk, orang ning tu hai tak boleh masuk syurga. Ingat molek ni adik-adik wairung no ayat malam ni semua ni. Hodok hodok gaduh dengan mabuk hari ni. Hodok gaduh dengan kecung ke gapo ke hok mabuk pendek kata. Tahulah kita hari ni no ayat tak adik-adik. Dengan hati saya, dengan hati ikhlas saya kepada demo noyak tu. Bukan ducuk demo. Saya, demi saya kerana demo anak orang Islam, anak orang Melayu. Ingat molek hadis Nabi royak, bukan amal royak ni. Nabi royak dah. Allah yudkhilahumul jannata. Bahawa tu hai tak boleh masuk orang ni akan syurga dia. Wala yuziqahum na'imaha. Dan tu hai tak boleh rasa nikmat syurga. Ni, gapo nama? Mudminu khamrin, orang yang mengekali mabuk. Dia duk mabuk semua, mabuk pening semua, mabuk, mabuk, mabuk. Mati dalam mabuk, neraka tak tu baik. Pergi lagi. Ha, ni nak ayat tu. Ha, ni nak ayat hari ni. Hari ni yang kita duk riuh hari ni buku mabuk ni, buku kecung buku gapo ni, buku ning ni. Bukan semata-mata semata-mata orang nak lari dah. Kalau tak sakut dengan agama lah lah nak macam mana pun. Kata sabik dengan neraka syurga lah lah. Ha tu, ni dah masuk neraka tak tubik. Tu nak oyak kata orang mudminu khamrin. Kalau pergi mati lah mabuk lah ni dia oyak ni. Duk mabuk, 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 tak ada tinggal lagi, tak ada tinggal lagi. Walau sebulan sekali pun, walau dua bulan sekali sekalipun. Dulu kita kuat, lah ni tak kuat dah. Lah ni sebulan sekali dah kita merebuhnya. Keni pun dah sebutir dulu 20. Tak ada dah lah ni kita rebuh sutir dah. Ha tu. Walaupun lagu tu tak tinggal lagi, tak leh lagi. Kena tinggal dekat, kena jangir dah rebuh. Beradu kita bertobat dengan Tuhan. Kita beradu kita bertobat. Ya Allah Tuhan aku apalah dosa aku ya Allah. Dulu aku berebuh banyak ya Allah. Dulu aku ni lobe ya Allah. Aku dosa banyak ya Allah. Lah ni dak dah ya Allah. Kena duduk di mana tahu curi demo jual besi buruk dan bagali ya Allah. Kita siap dah. Kita minta maaf, kita minta Tuhan. Tak apa dah tu.
Tak apa kalau kita dah klik tobat dengan Tuhan, tak apa. Tapi dia orang kata kalau kita mati dalam keadaan mabuk. Apa banyak mana warung kita mati dalam mabuk. Semaya tak ada kecek dah. Duduk dalam mabuk dah kaya. Kaya-kaya jatuh parit tai pugelai apa kerakung. Ha, jatuh parit tebah apa ni sodok kereta dia mudah cok tepi tu. Kereta gudang tu tepi bayar lah sodok itu. Ini mabuk mati banyak mana. Mati dalam keadaan mabuk neraka. Ha ni nak meroyak neroyak. Amo tu loroyak siapa pada adik-adik warung kita. Pak kita dekat cek apa lagi? Kita dekat cek apa kok? Ha tu. Kacek gapo lagi? Ha, sampai dengan surga neraka. Pak kita benda ni bukan main kelolo-kelolo main ni. Ha, bukan main-main ni. Benda surga neraka. Bukan benda-benda lain-lain dak ni. Sebab tu kena mikir kita hari ni. Kita kena mikir siapa kita ingat molek. Tuhan tak boleh masuk surga dia. Tak tak masuk surga dia, tak kena kecek neraka lah. Nak hidup di mana lagi, dua cabai tu ya. Ha, tu. Ni ingat molek noya tu. Tu je pertama. Neh, mana banyak-banyak tengok banyak. Tengok duk lobby lah, lobby. Klik rumah pun dak. Duh, main kau turun rumah, kau turun rumah ni. Khabar-khabar mati tengok. Mati dengan keadaan tak ada semaya, tak ada kapo boleh poso pun dak poso. Oh, doh tak ada duit curi orang. Okay. Khabar mati. Mati kata demo kau mati beh di mutu kau belaga mutu kau jatuh parit lah. Tapi pendek kata kalau pergi mati dalam keadaan dia mabuk, maka orang ni neraka. Tu noya. Ingat molek. Tu yang pertama. Yang kedua Nabi kata wa aklur riba. Orang makan riba. Orang makan reba tak nak kecek kita tahu belaka dah. Ha, orang makan reba di antaranya gapo contohnya. Demo beretel duit kita 10,000 kita tak alih mu. Mu betel boleh 10,000 tapi bayar ni bayar 13 lah. Ha, aku tak sego tu. Duit ku peri-peri mu dua kerja ni nak gawi. Ha, kita pun ambil 3,000. Ha tu panggil reba. Tidak. Hak lebih tu panggil reba. Ha, lain pada hak sedekah. Dia beritahu 10,000 ya. Dia mari bayar 10,000. Tapi kerana dia pergi ambil duit kita buat modal tanah timung labur banyak dia. Mari cabut 2,000 lagi. Ha ni kawan sedekah dia. Bukan gapo dak kawan sedekah betul-betul demo. Demo ya tolong kawan. Allah baru ni lah kawan pergi tanya belaka. Dia tak ada pihak tolong kawan. Kawan tak ada modal nak beli benih timung. Tak ada pihak demo ya tolong kawan. Oh alhamdulillah. Ni kawan sanggup hati demo sedekah. Tak apa tak nanggi rebo tu. Ha hak kita janji dengan dia ni rebo. Mu nak bayar 13, mu ambil 10. Ha tu panggil repot. Mati dan dia bertobat dia main lagu ni neraka. Yang ketiga Nabi kata wa aklu malil yatimi zulman. Makan harta anak yatim secara zalim. Ning ingat neraka juga Nabi kata. Makan harta anak yatim secara zalim. Berarti kalau makan tak zalim tak apa. Ya. Kalau makan harta anak yatim tapi bukan secara zalim. Ya boleh. Bukan semata-mata makan anak harta anak yatim tu haram belaka dak. Tapi kalau tak kena cara zalim, makan haram. Mati dengan makan lagu tu, maka bahan neraka lah. Ha, maka bahan neraka lah. Ha tu. Ha tu nak ayat kata, nak ayat tu panggil makan harta anak yatim. Makan lagu mana? Makan lagu mana? Kalau kita saat ni tu harta anak yatim, kita makan harta tu saat ni hak dia saat ni tu dengan jalan rupa kita makan upah pera dia tak apa. Betul tak? Upah pera dia tak apa. Budak ni pak dia mati dah. Ha, dia kecil lagi. Tapi pak dia kaya lah. Kereta meku 45 belah buah. Kereta gudang 45 puluh. Ha, tu. Kita bining dia tapi tak ada gapo kita ni bining. Harta anak yatim ni banyak. Kita ada pera dia. Duk pera dia. Ha, tu. Dia nak beli kasut pun ambil duit dia. Nak beli buk, nak beli beg, nak beli gapo semua. Beli hak dia belaka. Pak kita duk nanuk dia, duk mandi dia, duk pergi atas sekolah dia. Ha, duk basuh kain dia. Berapa sebulan? Berapa sebulan? Kalau upah orang berapa? Uruh banyak mana? Adak lagu mana? Labuk banyak mana? Oh, dia berkata, oh, kalau pera lagu tu sebulan-sebulan parak weh. Nak ada dalam 12,000, 10,000. Tu ke? Mana kata kita boleh ambil 10,000. Kita boleh makan harta budak tu 10,000 sebulan. Ambil. Ambil hak kita betul. Hak makan hari hak dia dah. Dia nak makan ikan tu beli duit dia.
Dia nak es krim duit dia kerana dia ada duit. Ha, kita boleh ambil pula satu tu. Jangan kita duk guna ambil ikut botol laki mati tu gak we kita pun ha muka bini dia. Anak kita pera. Ha nyobehe di bini tu gak lah dia bucah. Kereta duk dah jual, beli kereta lain pula. Mah sekarang ni dia bunyi gerong-gerang, gerong-gerang, gerong-gerang. Ha tak leh lagu tu, tak leh lagu tu. Jangan dah ambil ikut gak itu harta nak jatuh. Hak tu makan dengan setara zoling. Ni ingat molek. Supa tu juga harta bila dia mati. Harta tu lelaki bila dia mati dah. Serumur tu panggil hak jadi sakolako. Dia pejam mata jadi sakolako dah. Kalau ada cari ye dengan bini, belah dua berang. Ambil bini setengah. Hak setengah lagi tu bagi sako. Bini boleh ambil pala banyak so lagi. Lepas tu hak anak-anak berlaku. Ha, bini nak guna hak dia tak apalah. Nak beli mah, kau nak beli kereta, kau nak beli motor lah. Nak buat rumah baru ikut dia lah. Tak ada apa. Tapi kalau bini tak nak cari ye gapo, dia mari duduk dia buat bini ya. Ha, kita ni berlaki dia tak ada buat gapo, dia berlaku. Mulah ni berlaku. Dia kaya dah. Hak tu tak boleh. Hak tu tak ambil gapo, ambil kepala mayat dia. Tidak. Tapi sebelum nak bagi sakot, tengok dulu. Hak sakot pahuk dengan si mati. Yang pertama tengok dulu. Si mati saat ini kaya hidup, dia ada wasiat siapa dia, tik, harta dia. Dia ada gapo, tik, wasiat. Tengok wasiat dia dulu. Dia mahu tahu, oh, tanah lain dia wasiat itu. Okey dengar belakang kena. Dia wika mamak. Ha tu. Dia wasiat gitu dia segar tak? Segar. Laku habis. Boleh ke mamak habis. Tu apa panggil pesan ni dia. Lepas tu, gapo lagi? Hotel dia. Tanya kedai kopi mana katik. Gapo dekat hotel. Tanya semua. Oh, mulah ni tak bayar lagi. Dia ambil lembu tahun tu. Ha, kepada orang tu 40 ribu lah kita lepasnya. Ambil lah dah duit dia ni, bayar hotel dulu. Tengok pula haji dia. Tekah dia duk kaya tu. Dia pergi dah pergi haji. Tak lagi. Orang tu suruh pergi dah. Dia tu yang tak akal. Haa. Gena tak pergi demo. Dia kedekut sikit. Haa. Kaya dah. Dia tu yang tak akal. Tu yang tak akal. Dia kan makan tu yang mari kepong. Dia letak Mekah. Haa. Tak ada pergi dah haji dia. Bawa dia mati masuk. Ambil tu buat upah haji. Habis solera siap lakon dah. Baru bagi sako. Lepas tu apa? Duit yang nak buat kematian dia tu. Ingat boleh Hanisa ni. Nak buat kematian dia tu. Apa nama? Nak beli kain putih dia. Nak buat gotu goning. Gapa semua. Ah, orang gali kubur. Gapa itu inilah. Ha, hak tu ambil lah duit dia. Harta tak apa. Belum ada bagi lagi. Ada pun orang nak buat 3 hari, buat 7 hari, buat 40, buat 100, buat 1000 hari. Hak tu tak leh. Kalau ada harta nak yatim. Ingat molek, ingat molek, ingat molek, ingat molek. Ni banyak orang kita tak halusi mana ni. Kerana apa? Hak tu hak sunat je. Tak ada wajib dah. Kalau ada duit orang nawak, buat tak ada apa. Duit orang nawak tak jadi saka. Kalau orang nawak kau bini, mari sore, Allah, kita lah dia. Wak beli-beli barang lah. Allah, 100. Jadi, Allah, 100. Ini, Allah, 100. Lu bini tengok. Boleh 40 ribu dah. Nah, orang wik kau bini dia. Ikut bini nak beli motor. Tak boleh ikut dia. Orang wik kat anak dia, anak yatim. Jangan ambil. Ha, dek, ambil dek, dek. Wak kan jikal lah, dek, dek. Ha, kita ambil taruh, ambil taruh. Jangan dicapung kat kita. Kau anak yatim. Jangan ambil, taruh dia. Wik ke dia. Orang nawak ke siapa boleh ke orang tu? Karena duit nawak ni tak ada yang saka dah. Kita nak buat kematian, nak buat 3 hari. Ambil duit tak apa. Jangan ambil duit yang saka anak yatim tu. Lama dah buat 7 hari, buat 40, ambil duit tu. Siap kita. Ha, tu nak ayat. Nak ingat molek, ingat molek duit anak yatim tu. Itu molek, itu molek, itu molek. Tidak badi besar lah. Ada buat anak yang besar tak apa. Anak yang akhir balik dah tak apa. Dia berhak untuk reda boleh dah. Ha, sebagai ibu ni dia boleh minta. Weh, mak, mak nak ambil duit mung ni. Ha, tak bagi lagi saka ni. Tapi mak nak ambil lah hak mung ni. Ha, hak 3-4 beradik ni. Kalau anak besar belaka ni, tak ada anak yatim. Ha, kita sebagai ibu ni boleh minta ke anak semua. Tak ada bagi lagi saka. Boleh minta. Weh mung tu lah, hak dia taruh tu 50 ribu dah. Mak nak ambil tu lah. Wak 7 hari, wak 40, wak 100, wak apa misal tu. Hak pak beradik tadi ni. Ikutlah, mek-mek lah. Mek-mek lah. Mek-mek lah. Ha, redo pula. Kau tak apa.
Kan hak dia berlakon dah, tapi tak bahagi lagi, tapi hak dia berlakon dah. Ha, boleh. Kalau ada anak yatim dia tak leh. Tak bahagi lagi, tak tahu hak dia duk mana dalam tu. Ha, nak ambil tak leh, nak ambil tak leh, ingat molek, ingat molek ni, ni. Kita duk hari-hari lagu ni dah ingat molek ni. Ha, sebab tu kalau hari mati pak ada anak yatim, lek bini kena ambil duit suku. Bertai duit suku, mai buat upacara serumah ni. Jangan nak ambil benda lagu tu. Duit hak mulah ni taruh buat batal ke mana, jangan nak ambil. Ambil boleh, hak nak buat beli kakak-kakak hak mesti banyak tu ya. Hak tu boleh. Ha, nak sipai tanah dia tu ya. Hak lebih-lebih tak boleh. Hak nak ngatik malam ni pergi beli wah labu lah, pergi beli kaya lah, jangan. Duit nawak lah apa pergi beli. Ha, ni ingat boleh. Karena ada anak yatim, dia tak boleh lagi, tak berhak lagi dia nak izin. Harta dia panggil harta anak yatim. Ha tu. Ha, kalau ambil lagu tu panggil dengan cara zoning. Ada pun ambil dengan cara upah tak apa. Kita nak cara ke anak yatim, dia kaya, kita tak ada, kita ibu dia, kita make dia tapi kita tak ada duit. Tapi hak anak hak dia, saka dia. Ha, kita nak cara dia tak ambil upah hak dia boleh. Ha tu makan lagu tu bukan makan zoning dak. Tak apa harta anak yatim lagu tu. Ha, nak ambil wak sedak-sedak hukum mana? Jangan. Sungguhlah kita ibu dia, make dia. Ha, tapi bukan hak mak dia, milik dia. Ha tu. Ha tu nak ayat kata hak nabi dak royak berkenaan dengan apa? Ha, dengan ha pak gulung ni manusia dia tak masuk syurga. Yang keempatnya nabi kata wa uqul walidain. Yang keempatnya nabi kata orang tak masuk syurganya jenis yang keempatnya orang yang deraka dua ibu bapa. Ha ni ayat. Pak jenis manusia. Satunya orang kaya. Mudminu khamrin, orang mengekali mabuk. Mabuk dia tak ada tinggal lagi, walau sebulan sekali, dua bulan sekali dah lagi. Mati dalam mabuk tak masuk syurga. Yang kedua makan harta riba, mati dalam makan harta riba. Duk main harta riba tak ada beradu lagi duk makan tu. Duk ploy duit dia orang bertai. Pastu dia ambil bertai, orang bayar lebih. Ha, mati kan lagu tu masuk neraka. Yang ketiganya makan harta anak yatim secara zoling. Ha, tak tahu kok mana makan harta anak yatim, makan merokok mati dah. Ha, tak leh aku tu. Aku tu mati masuk neraka juga. Yang keempatnya apa nama? Ialah orang yang deraka kepada dua ibu bapa. Ha ni terer dah hamba royak ni. Ha, terer dah. Nak ayat tu, pak jenis gulungin ni lah. Yang nabi cerita kata, orang ni tak akan masuk syurga dan juga tak boleh kecap rasa nikmat syurga. Ha, habis itu berkenaan dengan deraka dua ibu bapa. Tinggal semaya so lagi lagu mana dah weh, tak agak dah hamba ni. Ah, tengok soalan pun banyak ni weh. Allah, soalan. Ah, soalan ni. Ha, kita royaklah sikit hak semaya deh. Royak sikit hak semaya. Kita royak sikit hak semaya deh. Jadi nabi kata man tahawa nabi solati. Siapa-siapa dia wak renge-renge dengan semaya. Akibatullahu taala. Man tahawana bis solati ma'al jama'ati. Siapa-siapa dia nuya wak rengi-rengi, wak tak karik, wak tak berat dengan semaya serta jemaah. Akibatullahu ta'ala, Allah Ta'ala akan denda orang tu di akhirat esok. Bisnatai asyara baliyatan, dengan 12 bala semua. Ada 12 bala hak sakut pahuk dengan semaya. Orang tawak apa ni, orang tawak berhati dengan semaya. Orang buat lekeh-lekeh dengan semaya. Orang buat hino-hino dengan semaya. Orang pandai perih dengan semaya. Ha tu maksud lagu tu. Ha tu. Dia orang pandai hino, pandai lekeh-lekeh semaya mana dia tak beratilah. Tekoh daya semaya, tekoh dok. Ha tu orang panggil tak berat. Ada buat orang berat ni, oh jangan. Dia tak tinggal langsung. Dia tak tinggal langsung semaya.
Dia pergi jalan mana hajai ke mana Allah. Dia dreba awak tak dengar dia katok itu. Hei hei hei. Nak mayang mana? Mayang mana? Gelak ni. Acik tu orang tu kering ugamu. Ha, tu tidak. Hati orang tak boleh tinggal semaya tu. Ha, tu. Orang tak kari ni. Ke dia dreba nak berhenti mana? Dia berhenti waktu tu kedah ada jual nasi dia. Ha, dia nak makan je. Dia tak ada semaya ni. Ha, dia nak makan nasi je. Ah, tu orang tak kari nak ajak tak. Kita tak. Berita tak semaya ke? Umpaya luar jing kawai kecing hanin tak ada basuh tak? Tak semaya. Ah, tidak. Ah, tu orang tak kari nak semaya. Hatu. Maka orang pesening Nabi kata apa? Allah Ta'ala deno dia. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala apa ni? Allah Ta'ala jatuhkan di atas dia tu 12 bala. Maka salasun fid dunya, Nabi kata tiga benda Tuhan tunjuk dah dunia lagi dah. Orang tak semaya ni tiga tu Tuhan tunjuk dah dunia dah. Wasalasun indal maut, tiga perkara Tuhan tunjuk dekat dia nak mati. Ni buku orang tak semaya ni. Boleh tengok dekat nak mati lagu mana orang tak semaya. Wasalasun fil qabri, tiga kara lagi ketika masuklah kubur. Wasalasun yaumal qiyamati, tiga lagi di hari kiamat esok. 4 kali 3. Ha, 4 kali 3. Tuhan tunjuk orang tak berhismaya. Hak masa Nabi dulu dah nak cek dah. Hak masa Nabi dulu orang tak semaya jadi babi hitam. Ha, tu. Jadi babi hitam. Ha, tu orang tak semaya. Satu hari tu Nabi sudah semaya duk kecek dengan sahabat dalam masjid dia. Sudah semaya dah. Duk kecek lah perita lah, tak nak tubik lagi sejid duk kecek itu. Orang budak warung seorang jatah. Mari nyok. Siapa pintu masjid Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi paling tengok. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bo Nabi jawab. Sekali dengan sahabat-sahabat Nabi duduk dalam tu, budak tu teriak dah. Teriak. Budak warung jatuh teriak. Nabi tanya, "Geno mu teriak apa?" Ha, hey, dia ada mai. "Geno mu teriak apa?" Eh? "Teriak apa?" "Ya tak ayah yang mati saat ni ya Rasulullah. Cikku mati saat ni ya Rasulullah." "Apa tu ya apanya?" "Tak ada orang nak cara mayat. Tak ada orang nak mandi, tak ada orang nak kapal, tak ada orang nak cara ke mayat lah." Nabi kata, "Hei Abu Bakar, Umar, gi. Ha, Nabi suruh Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar turun budak tu gi. Umar. Suruh gi caralah. Abu Bakar pergi nyok. Nabi duduk le masjid. Duduk kecek ke sobat lain lagi. Gi dua orang tu. Gigi siapa lah rumah si mati tu? Ha, naik tak rumah tu, buka kain. Mayat dah tudung supaya kita learning lah tudung dengan kain tu. Buka kain tengok, kah kejuk Abu Bakar. Gino, babi hitam. Mayat tu babi hitam, bukan orang dah. Lah. Katuk berah lalu dia dengan Umar nyok klik dah. Klik Nabi dalam masjid, tak tubik lagi. Nabi kata, "Oh, Abu Bakar geno cepat sangat. Allah sudah dah Abu Bakar." "Dak lagi ya Rasulullah. Aku baru sapa ya Rasulullah." "Ya Rasulullah." Ya oyak ke Nabi itu. "Mayaknya di babi hitam ya Rasulullah." Nabi kata, "Hei, babi hitam ya Rasulullah." Lalu Nabi pun akak punggung kali dengan sahabat nyok dan tubik dah. Gilah rumah si mati. Hani ingat molek. Gi rumah si mati sana Nabi gi buka kain. Naik tak rumah dia, buka kain berat tengok. Allah, Nabi tengoklah babi hitam. Bukan babi balah ada jual daging tu dak. Oh dah. Kok hitam, ada orang ada berdiri kulit belakang rumah. Ha tu. Kejut Nabi. Nabi tudung. Nabi tak katuk mayat tu, Nabi akak tangis. Nabi minta kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, itu aku penuh memohon padamu, ya Allah. Aku mintalah penuh rahmatmu, ya Allah, nikmatmu, ya Allah. Mubahlah mayat ni, ya Allah. Daripada babi kepada manusia, ya Allah. Aku minta padamu, ya Allah." Serta Nabi kita. Nabi buka semula, tengok orang. Jadi orang. Nabi berkata, "Ha, Abu Bakar, sipek." Nabi klik. Nabi turun tak, turun terklik. Ha, Nabi mari nak mahayak kare. Lalu telah Abu Bakar buat dengan Umar. Ambil air, gapo siap, belakang dah. Nabi klik.
Ha tu, demo ni pun mandi gapo siap kape gapo siap belako dah. Tak ada gapo jadi orang. Kape siap belako dah buku siap, bo siap Nabi pun panggillah sobat-sobat. Orang tahu belako kata mati belako dah marilah. Penuh mari. Semayalah mayat. Sudah semayal usung pagi tadi ni, usung di kubur. Usung nyok 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 di kubur. Siapa kubur tak dah bira dulu bukan masuk dalam lubang lagi. Tak dah bira lah mayat tu. Ha, sipir turunlah 2 3 orang turun masuk. Nak sambut mayatlah. Ha, tu. Kata di Nabi. Kata di kata di sahabat, kata di Nabi, buka 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 buka. Suruh weng rombok ni rombok kepala nilah nak itak catung tu. Ha, suruh romboklah. Suruh tani tu buka muka, buka muka ni. Ha tu. Nak buat turun bukalah. Buka tengoklah babi hitam pula. Babi hitam pula kali yang kedua. Sobat tu ya Rasulullah, babi pula ya Rasulullah, babi pula. Tengok amalah ni, tengok amalah. Kau sobat lain pun tengok amalah. Ha, pelik lah, bukan tengok belaka. Nabi kata tak kata, 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 kata. Nabi akak tangi pula. Nabi akak tangi kubur, ya Allah, ya Tuhan ku. Aku penuh memohon padamu, ya Allah. Dengan nikmat dan rahmatmu, ya Allah. Aku minta lah, ya Allah. Mayak ni, ya Allah, pulai balik pada rupa manusia, ya Allah. Tak buka pak tengok jadi orang. Okay. Jadi orang okay, Nabi kata ni. Waktu tu, waktu tu, waktu tu. Dengar dengar dengar. Dengar 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 dengar. Waktu tu. Waktu tu segak. Segak kamu gerung, gerung, gerung sudah so belaka dah. Baru Nabi panggil anak dia. Hei budak muda mari sta, mari sta, mari sta. Anak dia tadi hok gitu ni. Ha, mari sta, mari sta. Bo mari masuk. Bo mari masuk ditanya. Hei, ayah mung, cik mung ni ye wak amal gapo? Ye wak gapo katik belum pada ye mati? Tanya, Nabi tanya. Ayahmu ni belum pada mati ye wak amal gapo katik? Apakah amalan dia? Kata di anak dia, ayah dia ni ya Rasulullah terkenal dalam kampung ni ya orang baik. Sukalah tolong orang ya Rasulullah. Suka tolong orang, orang susah gapo dia lah tolong suka ya Rasulullah. Pastu gapo lagi? Tak ada ya Rasulullah. Dia orang molek, dia orang molek lah ya Rasulullah. Lepas tu apa lagi? Nabi duk tanya. So, so tekeh, tekeh. Akhir sekali dia tak boleh kuat dah. Lepas Nabi tanya apa lagi? Apa lagi? Lama-lama dia tanya. So, ya Rasulullah, ayah dia ni. Semaya tak berhi mana? Haa, ya, ya Rasulullah. Bisa ya Rasulullah. Ya baik-baik dengan orang. Tapi semaya tak berhi mana? Nabi kata, Hazah. Hak nindah ni. Hak nindah ni. Nabi paling kau sobat-sobat di kubur tu derut. Hei, sobat-sobatku. Mu tengok tak si mayat sani? Sobat kata, yo, ya Rasulullah, aku tengok. Apakah rupa mayat sani? Sobat kata, babi hitam, ya Rasulullah. Ninglah orang yang wak lengoh-lengoh dengan semaya. Ninglah orang wak mudah-mudah dengan semaya. Di akhirat esok, di padai masa esok, dia akan bakit daripada kubur nak jalan padai masa. Rupa babi hitam, Nabi kata. Satu nak, ya. Rupa babi hitam, rupa babi hitam. Ha, riwayat tu tinggal sampai kita hari ni noyak tu. Ha ni noyak berlaku di masa Nabi kita duduk di Madinah masa dia hidup lagi. Tuhan nak berzahir kan benda ni katanya akan jadi lagi akan datang. Ha ni ingat molek, ingat molek. Anak kita hok malas semaya ya mek. Mek malas semaya, nak jadi babi. He? Nak jadi babi teh. Halah, lah, lah, lah. Ha noyak ingat molek. Ha ingat molek, ingat molek. Bini hok malas apa? Eh mekmu nak jadi babi teh ke? Ha. Pada dibini ngalah hamung tu. Muni ada babi hitam, babi jantan hitam. Ha, duduk laki tak mayat kau. Ha, boleh babi hitam belaka. Pada kena, pok kita sebuah rumah ni babi hitam belaka. Ha, tak apa gerong 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 akan rasak. Bakik di pada kubur, jalan pada masa gerong 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 gerong. Babi hitam habis licin, habis pak cucu, habis pak tua. Habis pak menatu, habis licin. Ha, tak apa pula lah ada sekawan je. Hani nak ayat tu ingat molek itu. Hani buku, buku tak semaya, ingat molek. Semaya tak ada dah. Semaya ni kemoncok. Semaya ni hak tinggi sekali. Sabik Nabi dekat nak mati dia besar pula, dekat roh dia nak tubik. Hari Nabi mati katanya mati 13 hari sakit. Nabi tu sakit 13 hari. Hari yang ke-13 tu, dia duduk tahika tu. Air air sebatik dekat tepi dia. Air duduk dalam batik kayu. Ha, Siti Aisyah royak. Nabi bila dia rasa panas, dia celuk tangan dia, dia gosok muka dia. Kak yang nak mati. Nabi kita.
Bo dia cekak kat nak mati mena. Kita panggil duk duk letih lah. Duk letih lah. Orang okay, sahabat ni lah. Duk teriak dalam sejid teriak lah. Duk teriak belakang kata Nabi nak mati dah. Nabi nak mati dah. Teriak habis, teriak habis. Dalam rumahnya sepik ya. Nabi berapa mek ya rumah dia? Boleh tak 5 mek? Rumah Nabi ni ayat tu. Penuh kawai puak anak beranak ya. Tak boleh masuk. Sahabat tak boleh masuk. Haa. Tu ni ayat tu. Nabi kata kena. Bukan Nabi nak mati. Nabi kata, hey, ahli keluarga aku dengar. Sahabat aku dengar aku nak pesan ni. Dengar aku nak pesan ni. Sahabat tu dia dengar aku. Apa ya Rasulullah? Nabi kata kan, mu jangan tinggal semaya. Mu jangan tinggal semaya walau bagaimana keadaan sekalipun. Tu Nabi dekat-dekat nak tubik habis dah. Dekat-dekat nak habis napah. Nabi pesan pula Nabi kita. Mu jangan tinggal semaya walau bagaimana keadaan sekalipun. Tengok Nabi kita kata. Mah makan. Walau bagaimana keadaan kamu jangan menyangih. Jangan tinggal semaya. Hani nak sakit gigi kau jangan tinggal. Sakit perut kau. Ha, jangan tinggal semaya. Demi panah kau. Ha, jadi capok kau. Jadi gapo kau. Jangan tinggal semaya. Semayalah. Semayalah. Ni Nabi kau ya. Ha, walau bagaimana keadaan sekalipun jangan tinggal semaya. Itu Nabi saya pula. Yang kedua Nabi kata kena. Buat baiklah kepada orang di bawah pemerintahan kamu. Tengok Nabi saya. Nabi nak mati dah. Buat baiklah kepada orang bawah pemerintahmu. Baik, buat baiklah orang di bawah jagamu. Itu Nabi saya. Dua perkara. Jadi ulama mari istimbat. Ulama mari buat wicai. Dua perkataan Nabi yang Nabi kata las hayat dia. Yang Nabi royak dua ni hak penghujung hidup dia di dunia. Dua perkara. Besar pedah. Besar pedah. Satu Nabi kata, mu jangan tinggal semaya walau bagaimana keadaan sekalipun. Nak royak kata kelai kapung kita, dah semaya berlaku lagu mana? Dah semaya berlaku lagu kapung. Mana kata kapung kita terjamin. Selamat, aman dan damai. Tinggal terosak lagu mutu, tak hilang. Mutu anak kau tidur di mutu sampai semalam ni tak ada siapa dia curi kalau orang pakat semaya belaka. Hani ni ayat besar tak besar. Yang kedua Nabi kata muak baiklah orang di bawah pemerintahan kamu. Apa maksudnya? Jadi orang di bawah merintah kita. Kalau ambo tu laki, bini ambo, anak ambo, cucu ambo, wak molek kepada orang bawah pemerintah. Nabi besar. Mu jangan wak huduh kepada orang di bawah pemerintah. Jadi nak ayat mu jadi tu laki jangan buat huduh ke bini, jangan buat huduh ke anak. Ah cuba tengok Nabi pesan. Kalau mu jadi tu imej, mu jangan buat huduh kepada anak mak mung. Kalau mu jadi tu nebel, mu jangan buat huduh kepada anak rakyat mung. Ha ni nak ayat Nabi pesan. Ha tu. Pas bila dua-dua ning ada lah kampung, semaya belaka. Bila semaya belaka, bila anak rakyat ni pocai dengan punam belaka, kerana punam dia tak ada buat huduh dak ke rakyat dia, rakyat dia kasihlah kepada punam dia, lagu mana lah kampung? Ada dua perkara ni lah kampung, lagu mana? Anak makmum kita lah, hey, oh tu imam kita lah, masya-Allah, masya-Allah. Lagu tu belaka kena kat imam. Ha, lepas tu ino semaya belaka, lagu mana kampung? Allahu Akbar. Kapun ni apa ni? Baldatun tayyibatun warubun wapur. Ha ni nak ayat. Tak ada dah. Tak ada dah. Tak ada dah. Kapun contoh. Kampung contoh. Kapung tauladah. Apa ni? Kapung misali. Ha ni ayat. Muban tuaya. Tuaya. Nak ayat tu. Tak ada dah. Sebab tu Nabi kata dua ni besar sekali. Bila ada lah kapung mana dua ni. Orang punam tawak nyanyo kepada anak rakyat. Anak rakyat tak tinggal semaya. Selamat, aman dan damai lah kapung tu. Ni nak ayat terbesar sekali Nabi besar dua perkara. Tapi kalau lah punam buat huduh ke rakyat. Rakyat beci kata kepada punam. Sama orang tak kenal pada punam. Yak geger pakai duk kecek. Tak senang kecek dah. Tidak. Selerok tabuk habis lah kampung tu nak ya tu. Pertama-tama kita semaya pula dah. Hak ni duduk kaya, hak ni kaya. Hak tu tak butogeh demo. Hak ni tak tepung demo. Hak ni tak butuh demo. Tak nak kecek. Tak ada keselamatan sikit habu. Nak jamin tak boleh. Nak harap tak boleh nak ya tu. Terucap barah habis licin. Hani Nabi kau ya dua ni besar sekali. Ni nak ya buku semaya. Haa tu. Buku semaya nak ya tu. Pas gapa nama hak Nabi kata 12. Haa tengok. Hak 12. Nabi kata hak 12 ni salasun fid dunya.
Tiga perkara hak Tuhan tunjuk di atas dunia nampak cat-cat. Tekoh di atas dunia ni tiga perkara orang tak semaya Tuhan tunjuk. Gapo nama hak mula-mula Nabi kata, yarfa'ullahul barakata min kasbihi wa rizqihi. Tuhan akakkan keberkatan dia mencari rezeki dan juga usaha mencari rezeki. Kita panggil kata apa? Cari rezeki tak berkat, cari makan tak berkat, orang tak semaya tak berkat, cari makan payah tak berkat. Tu mudah-mudah kita kecik usaha kapu. Yarfa'ullahul barakata. Tuhan akakkan keberkatan fi kasbi rizqihi, pada usaha mencari rezeki dia. Dia nak cari makan rezeki hari-hari ini, Tuhan akak keberkatan. Apa Tuhan akak keberkatan? Tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup. Walau boleh banyak sekali pun tak cukup. Haning tak ada keberkatan dalam mencari rezeki hidup hari ini. Ha, tengok sendiri. Orang tak semayang lagu mana? Orang tak semayang lagu mana, dia cari makan lagu mana? Ha, bukan tak leh duit, boleh duit. Ha, tapi cukup tak? Allahu Akbar. Selerok tabah bila cina. Ha, ni step pertama. Ha, tu. Yang kedua, Nabi kata apa? Nabi kata. Ha, tu. Nabi kata, yakunu maghbudan fi qulubil mu'minin. Nabi kata, orang ni, orang tak semaya ni, Tuhan capaklah hati orang Islam semua tu. Yakunu maghbudan, rasa beci kepada orang itu. Fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang Islam semua, tengok ke orang tak semaya, berasa beci. Ini Tuhan tunjuk. Tidak. Jadi tak ada kita pakat tak. Kita tahu tak, dia tu tak semaya tu. Tu kan tak semaya. Oh, Allah, gena kok. Gena kok mu tak ketulung beli beras dia sikit. Allah, tengok susah dia tu. Tu tengok anak dia. Allah, selipas-selipas pun tak ada. Allah, pada mata kena. Malah, eh. Tak semaya. Baik ku beli kau serati ku. Tidak. Ha, tidak. Gena boleh orang itu. Orang berasa beci. Berasa beci ke dia. Tidak. Orang berasa beci ke dia. Siapa dia tu berasa beci? Tuhan capaklah hati orang mukmin. We berasa beci kepada orang tak semaya itu. Han tengok sendiri. Kita betul tak? Tuhan kata. Nabi kata lah kadik. Kita berasa nak we tak? Bila kita tak semaya. Berasa gena. Kita kata gitu tu. Pada we dia apa? Baik aku beli beli upes katiku. Ha, nyo tak Allah, ha. Allah tu beli ke itu dia tu kau tengoklah. Oh. Dia ke susah tengok tu susah. Ha. Orang pakat jebeh belako. Orang pakat beci belako. Padahal tak ada pakat ni, Tuhan capok le hati. Yakunu maghbudan fi qulubil mu'mini. Adalah dibencikan orang tu di dalam hati orang mukmin. Jadi berasa beci sendiri, berasa beci sendiri. Ha, tu orang tak semayang. Nampaknya sekak ni lah weh, duk mari sokmo ni lagu mana? Tak ada beradu lagi ni padah dah. Oh, ha tu orang tak semayang, moci-moci weh ingat molek. Allahu Rabbi tarak dah mau. Tengoklah soalan lah padah dari. Soalan pertama, amale apa amale beri jual aku? Allahu Akbar. Sedekah bela-bela. Laku selalu dah. Haa. Dah. Jual apa kau amalat nak jual laku. Tidak. Haa. Nabi lah. Nego Nabi nak ayat tu. Dia tak pergi harga. Tu jual laku-laku. Lagu ni nak ayat nak laku. Kita belilah benda ni kedai ni. Kita kata wah terung lah. Wah terung panjang. Wah terung gading. Kita beli kedai ialah 15 kuk sekilo. Bila kita klik mah kita ayat dah 30. Berapa mak cik wah terung tu? 30. Tak leh ke 25? Ambil. Mari sore pula mak cik. Wah terung ni Allah molek-moleknya terik-terik moleknya. Bawa klik kedai ni lah. Berapa je? 30. Eh tak leh ke 22? Ambil. Sikit tak? Haa. Mari sore pula. Loh makcik. Hey, kita lah kenilah. Hey. Berapa lagi? 30. Hey, tak boleh ke 18. Ambil. Laku selalu dah. Tidak. Haa. Jangan mintanya 14. Kau tu jangan ada wui 14. Kerana makin modah. 15 boleh wui lagi. Kerana kita sedekah demo. Nabi lagu tu. Sabik dia laku. Sabik Nabi jual Siti Khadijah gila.
Ha, kerana dia jual aku. Apa Nabi sedekah? Ikut orang tawar. Kita dah waktu jadi tak laku tu. Kena pergi harga. Beli 15 je. Klik mari tak 30. Bila tak 30 kita ajak, tak leh 18. Allah. Hei, lo ni bagai mahal. Hei, oi tak ada boleh banyak boleh mau cikmu. Ha, tidak. Ha, hok tu dah jadi tau-tau surat, tau-tau kabar. Ha, mai sore becik-becik. Becik tinggal lagi. Tanya pula, berapa ni? 30. Hei, tak leh 28. Allah pun tak nak gamuk. Dia tu minta 20, 29 aku tak tahu lagi. Jama-jama ke? Dah lama gua tergerung tu lembek. Lembek cari panas. Tidak. Mari kat tu berapa encik? Alah kui 25 dulu 30 tu. Alah 25 dah. Oh, hei bagai mahal belaka lah ni. Tak leh 22. Muka tak ada gamak 22 pula dah. Dulu 30 ni. Dah mak cik jual ni gua tergerung celah ke, tergerung tah. Mentah hagena macam ni. Lama. Tadi panah. Ha tu dah tu. Ha tu jadi tak laku tu. Ha, apa kalau jual apa-apa sampai naik telak lalak baru nak peri. Perangai kita deh. Oh, naik telak lalak peti telak lalak. Oh, barulah hamil-hamil eh beli sekelo times sekelo. Nak times sekelo, nak pegang pun tak ada dah luruh dah isi. Jatuh kot ni luruh kot ni dah isi pau. Oh, tak kau sekati tak sodok lah sekati lari terbang beg 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 beg. Tak kau sekati beng kau bau. Sekati tengok pun beg 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 lari. Kalau we kerok kerok bawa mereka piang. Mereka kerok tak akal dah bau. Ha tu nak ayak kita pergi telajak. Pasal kata Allah, hey, tak laku ni. Tahu tak itu mana? Hei, wak gis sejik yang balasoh. Makan pun balasoh. Ha, okey, nasihat. Bakal tadi tu eh, hey, tak lihat jah buat sejeng. Dan kita wogi semua nanti tu tak beli dah lah ya. Nanti nak kecil kecil ke. Ha, tak pandai dia. Tak kerak juga. No ya tu, pelik sungguh. Ha, ni no ya tu. Eh, ni kok gapo namu ya pecokeng ni. Lagu mano bah maya. Eh, apa ni namanya? Bamaya. Kulangan. Ni Syiah cerak dah ni. Gulung ni beli deh. Gulung ni Syiah. Bahaya beli. Allahu Akbar. Kena pitah teruk ni. Lebih dah serati lagi pitah ni. Lagu mana bahaya gulungnya Syiah. Oh, baru betul eh. Lama-lama. Pakai lu hak strik, tak sepuluh ambil pitah, tak boleh haca sekarang ni. Ni muncul ambil tak strik mana ni. Bahaya Syiah ni gini, no ya tu. Ha, ni Syiah tak boleh kecek hadiah ni. Tapi lepas tu buat gini, dia mau tanya, kok ya? Syiah ni no ya kata bahaya dia ni. Yang jadi bahaya sekali Syiah ni. Syiah ni dia ada 22 pesan. 22 puak. Ha, maka puak-puak saat ni tu bahaya lah. Tak suka belakang tu 22 tu. Kalau suka tak panggil 22 lah. Dia panggil apa? Dia ada beza sikit-sikit. Ha, tapi nak ayat tu. Kebanyak ke Syiah nak ayat kata. 80% ataupun 90% banyaknya Syiah ni kupurkan para-para sahabat Nabi. Ha tu hot besar kali. Tu prading besar Syiah. Yang kita tak boleh nak terima Syiah hari ni hot tu dah. Dia nak bersaing dengan kita, dia nak berdaping dengan kita, dia nak video, nak we kita ni aku dia. Tapi kita nak aku kena dia pupukkan Abu Bakar. Dia pupukkan Saidina Umar. Dia pupukkan Siti Aisyah. Bahkan dia kata Siti Aisyah ni orang bilik. Berzina. Pak kita nak terima lagu mana bini Nabi, bini Nabi. Ha, bini Nabi nak ayat tu. Ha, Abu Bakar pupuk neraka tak tahu baik. Umar supaya tu juga. Puak-puak jahat belakang dia tu. Puak rapah kuasa belakang. Tu di sisi Syiah dia pegang lagu tu. Apa kita nak guna? Kita ahli sunnah pada jamaah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Bila orang pergi kapirkan orang tak kapir lagu mana? Kita pergi kata kapir orang tak kapir. Bila kapir klik kita lah.
Jadi mung kata Abu Bakar tu kafir, Abu Bakar tak kafir, mung tu kafir. Pak kita nak saingan dengan dia. Hatu masalah Syiah noya tu. Pas tu banyak lagi lah rukun imej dia, cara semaya dia, cara syadah dia, cara ber dia, cara banyak lagi noya. Tu kita ambil poin tu ya. Kecek pandak-pandak noya tu. Bila dia kafirkan para-para sahabat, banyak lagi sahabat. Hak dia kafir. Kafir. Ha, tu noya kata. Puak dia pergi lagu tu berlaku. Malaikat ada juga satu kepulan Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Hadut di Kuk Yamin. Pertek Yemen banyak. Orang ni, Syiah ni, apa ni? Syiah Muqtadil. Syiah yang, ia seakan-akan kita juga. Ia tak pergi lagu tu. Dia kata, sahabat Nabi, sahabat Nabi. Ketik tak? Haa, tu. Dia tak kapi, tak gapo dah. Haa, ada hak setengah tu noyak tak apa? Syiah setengah-setengah noyak tu. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ni tahu, gapo tahu alai dunia, tahu abih. Tahu hak Tuhan, tahu apa ni. Oi, balik-balik dengar pasal 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 lemah dengar. Ha, email dia ada email 12. Dia berimej 12 pula. Email 12 ni maksum supaya Nabi Muhammad dah. Banyak-banyak cerita. Jadi kita ambil so ya, orang yang kafir kan orang tak kafir lagu mana. Kita ahli sunnah wal jamaah Abu Bakar tak kepala. Sayyidina Umar atas kepala, Sayyidina Ali pun atas kepala, Sayyidina Uthman pun atas kepala, keluarga Nabi atas kepala belakang kita. Tak ada kehek seorang pun. Tapi dia tak pilih ambil Ali saja, Hasan dan Hussein Fatimah saja. Hak lain reject tu baik. Ha, kebanyakan dia atas kapir. Pak kita nak kata gitu. Kita hadis sunnah tak boleh. Kita hadis sunnah bila kata kafir kepada sahabat Nabi Abu Bakar, hak Nabi takyin dah, hak Nabi tunjuk dah 10 orang ahli syurga, termasuknya Abu Bakar, termasuknya Umar, termasuknya Ali, termasuknya Sayyidina Uthman. Maka dia kata kafir. Apa lagu mana? Apa nak saing dengan kita? Nak saing lagu mana? Ha, tu. Di sisi ahli sunnah Syiah bukan Islam. Ha, tu mudah kecek. Tidak, bukan Islam lah. Bila dia kafir sobat. Ah, mereka tak ada kafir, tak ada gapo sepo biasa. Kita tak ada gapo. Sedara kita berlaku. Tapi dia kafir tak leh nak jauh, tak leh nak tak terima kita. Ha, tu noya tu. Siapa dia hina? Siti Aisyah noya tu. Allahu Akbar. Oh, noya tu. Pas semaya tak nak kecek tak sepo kita dah. Ah, semaya bel tak kena kecil dah tu. Hak tu belah lah kita kata. Masalah semaya bel buku ibadat ni. Dia ada khilaf, ada gapo ikut dia lah tu. Tapi masalah akidah. Masalah pegengi nak ya tu. Haa tu. Ime-ime dia tu maksum. Apakah hukum orang mati ilmu. Ilmu syirik ni berkali dia. Kalau bersyirik, dia bersyirik dengan Allah Ta'ala. Tak kira lah ilmu dia pegangnya. Yang pentingnya pegangnya dia tu. Bersyirik Ta'ala. Apa ni? Masuk neraka tak lubik dah. Orang bersyirik, orang kapi. Haa, Tuhan royak dah. Tuhan tak apung dosa. Haa, orang yang bersyirik. Orang yang bersyirik dengan Allah Ta'ala. Orang Tuhan tak apung. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tuhan apung selain daripada orang syirik. Liman yasha. Bagi Tuhan yang dia kandak. Ada bersyirik? Tak apung. Ha. Allah. Setelah lagi dia mau tengok sendiri. Abang rasa meneng. Abang nak tinggal sini ni. Baca ni. Allah apa eh. Hak tu apa tu. Orang tua dulu. Pilih menantu. Jaya. Tapi hak ni panjang weh. Allah. Apa nya kata ni ni. Gereka sepo cacing kena panas ni. Kau tu tengok dulu lah dia. Kerja gunting rambut dengan tapa cicing.
Apa tu apa alik? Atan oh tepo tapa cicing. Hijau guting rambut dengan tepo cicing. Ah tu. Kerijo papo lah apa? Kerijo papo lagu mana? Apa tanya dia? Kerijo papo. Kerijo papo lagu mana? Ah. Tak kerti kat apa pun ni. Ha, kerja guting dengan dengan tepuk cicing. Guting rambut dengan tepuk cicing. Ha, tak ada apa-apa lah. Lepas tu, kerja papa lagu mana? Kerja papa lagu mana? Papa ke papa tahulah. Oh. Papa. Jadi kerja papa. Jadi papa je. Lagu mana? Ah, tak apa. Kerja guting tepo cicing tak ada gapo eh. Gino jadi takut apa kau gino. Tak payah mana apa pun dia. Suami menjadi kru. Isteri menjadi puyuk mo. Jadi bomo. Jadi puyuk. Isteri bagi duit kepada dua ibu bapa dia. Tiap-tiap bulan dengan suami tidak tahu apakah hukum. Ha tu. Ah. Gino we. Tak sehat mana gino ni? Ah. Nak boleh lari hamba. Ke boleh terujung hamba ni tinggi-tinggi. Tengok speaker atas belakanglah. Ku mano ni. Bingat boleh tu email we. Terengih hamba ni. Panah-panah lah ni ni. Ah, nak soalan pada ni. Tok laki jadi keru, bini jadi bomo, isteri bagi duit kepada dua ibu bapa dia. Tiap-tiap bulan dengan suami tak tahu apa hukum dia. Tak ada gapo. Ha, tak ada gapo. Kalulah bini tu bui duit dia. Tidak. Bini tu bui duit dia. Ha, hak kena minta izin kepada tok laki tu, bui duit tok laki. Ha, bini nak tasarruf, bini nak nak bini nak 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 kerja, nak 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 buat kerja gapo-gapo dalam rumah tu kena minta izin, minta izin pada si suami. Tidak. Ha, nak pergi situ nak minta, ha nak pergi beli ke tu kena minta. Ha, nak wi duit kepada dia tu kena minta kena apa? Nak sedekah pun kena minta juga. Nak puasa sunat pun kena minta juga bini. Tidak, bini tu lelaki kena minta. Karena dosa besar tak minta. Ha, dosa besar, dosa besar, dosa besar. Jadi bini nak puasa pun kena minta tu lelaki. Misalnya hari Senin kami. Ba. Hari Senin, hari Senin, hari Senin dak pen nak puasa, yah nak puasa ba. Tok laki tu. Ha, nak puasa hari Senin. Kau nak bila Senin. Senin lah. Ha, baik Senin ni. Ah, Senin ni ku tak kerja ya. Tak usah puasa ya. Ha, tak usah puasa ku tak ada kerja. Mun nak puasa kau kerja tak apa. Ha, tak leh puasa hari puasa yang puasa. Karena ya ada rumah. Ha, ataupun ya kelip baru kelip Malaysia. Tok laki tu Allah, ya mun kau nak puasa dah aku kelip Malaysia kau. Aku puasa lama dah. Aku masa nak buka puasa tadi ya. Oh. Ah, tidak. Ah, tak boleh puasa, tak boleh puasa. Kalau kacau puasa hare 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 hare. Ha, tu nak puasa tu. Ha ni bini ya ada duit, ya jadi ya kerja. Ada duit dia, ya wi kau mek dia, mek ya. Ha, tu. Jadi tak ada gapo ya wi duit dia. Kalau nak guna duit tu laki tak boleh. Kena minta izin kepada tu laki kerana duit dia. Ha, walaupun nak wi kecik mek cik mek dia kali pun. Bini nak ambil duit tu laki nak wi nak cik tu laki, mek tu laki, kena minta izin tu laki dulu. Ha, tidak. Apa yang nak kerja kena minta izin. Ha, walaupun nak wi kecik dia, ni nak wi kecik mek 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 hotino. Ha, tu, tak ada gapo kerana duit dia. Duit dia tak ada mek tu laki pun dak. Ha, tu. Liang Kai Chun. Ah, ni mana dulu ada.
Ni hayat belagu pula dah. Kai, nak jual tak nak belagu dah. Kai cun ku kai ni. Hukum yang rai. Jadi kalau anak molek tu tak molek mana? Oh, kerana hayat belagu tak sunnah nak beli waksu. Tidak. Dia buat belaga. Dia buat belaga. Tapi kita jual tak ada gapo. Hak belaga tu dah emo kita belaga. Dia, kita tak nak suruh belaga dah. Tapi nak ayat tu payah kot panjang. Panjang nak suruh nak ayat tu. Lepas tu harga pula. Nga beza dengan hayat tu. Hayat tu 80 je sekali. Hak ni tes 1000 lebih. 2000, 5000, belah-belah ribu tu seekor. Tu nak ayat tu. Jadi tak comel mana lah nak ayat tu. Kalau kita perah ayat belaga juga. Walau kita tak ada belaga. Tapi benda tu kok terang-terang dah. Baik-baik apa ni. Perah ayat kapung. Kalau dia mau beli tak ada belaga dah ni wasem. Kalau tu terang-terang. Nah. Tapi bukanlah totok kata. Kita jual perah ayat belaga. Tentu kata. Dosa kita jual demo dak karena kita tak nak suruh ke apa dia lagi belagu ikut demo tu. Tu nak ya tu neh, tapi masalahnya asah hayat belagu. Tu dah lebih kurang, ha tu dah lebih kurang deh. Habislah soalannya setakat itulah malam ini, insyaallah taala berasa banyak menadah. Pisik wi pisik banyak dah kepada ahli kapur semua insyaallah taala. Maka sebelum akhir ni neh, sekiranya ada tersalah tersilap sikit sebanyaklah, tutup kata hamba daripada awal sampai ke akhir tak sedap dengar ko terkasar bahasa ko, itu memang kelemahan daripada hamba sendiri. Apa yang comel-comel kita dengar saat ni, kita ambil dah wa amal bersama-sama buat kita semua, mudah-mudahan kita menjadi bekalan di akhirat esok. Itulah. Maka sebelum akhir ni ingat molek deh. Siapa dia nak berkhairat? Nah, siapa dia nak berkhairat, ambo royak sekolah tahfiz tu, dia duduk di tepi nung duduk jual. Miok dia tu deh. Siapa dia nak khairat nak gapo, ikutlah. Nak beli barang pun tak ada apa. Alhamdulillah kita dah jual benda tu dah. Itu kata nak sudah kan. Apa ngi di sekolah tahfiz duduk ngapa Quran. Budak ada ngapa Quran 40 orang lebih dah. Tu insya-Allah taala kerana dia tak ada. Tak ada sumeng mana-mana. Sekolah tahfiz ni tak belah lah. Dia tak ada sekolah ikacung dah. Dia raihua tak ada. Guru ni semata-mata khidmat kepada Quran saja. Tu insya-Allah taala duduk di duduk di luar ni insya-Allah taala. Maka sebelum akhir ni sekali lagi hamba terima kasih kepada tuan rumah, tu email kita, tu khatib, tu bila dan